Kita tunggu 5 menit lagi ya, nanti sambil teman-teman yang lain di bilangin supaya segera join ya. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Jadi kita mulai ya, sambil lain-lain nanti nunggu. Ya. Oke. Aduh. Bentar ya.
Oke, baik, Bapak Ibu. Suaranya ada yang bocor ya, silahkan dimatikan dulu siapa tadi. Ya, oke, baik. Pada hari ini, sebelumnya saya mohon maaf kalau minggu lalu, harusnya minggu lalu ya, tapi kita ganti hari ini karena ada keperluan KPM ya minggu lalu. Jadi kita ganti hari ini. Oke, baik. Matrikulasi UKOM untuk kimia ini dari tim kimia kemarin sudah mereview soal-soal tryout UKOM ya, baik di regional 1, 2 maupun 3, terus kemudian kita kompilasi dan ada beberapa soal yang ada kaitannya dengan kimia farmasi. Nah, UKOM sendiri tentunya jenengan semua sudah tahu bahwa UKOM sekarang atau tahun ini agak berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya sumatif sistemnya, artinya lulus bisa dapat ijazah, kemudian bisa ikut UKOM, tapi kalau misalkan UKOMnya nggak lulus, nggak masalah, nggak masalah, artinya tidak jadi satu kesatuan ya. Jadi lulus yudisium, terus kalau UKOMnya nggak lulus, itu bisa diambil tahun depan, tapi ijazahnya sudah jenengan dapatkan. Gitu ya, kalau tahun lalu. Nah, tahun ini ada regulasi baru dari Dikti bahwa UKOM untuk farmasi, baik apoteker maupun D3, itu sifatnya exit exam. Nah, artinya apa Pak exit exam? Exit exam itu berarti kalau jenengan nggak lulus UKOM, ya berarti belum bisa dinyatakan lulus diploma 3 farmasi, sehingga otomatis belum bisa mendapatkan ijazah. Gitu ya. Nah, berarti kan harus dredeg. Nah, nggak usah dredeg. Jadi UKOM itu saya yakin, apalagi kalau misalkan jenengan sudah punya pengalaman di bidang farmasi sekian 10 tahun gitu ya. UKOM itu kalau D3 farmasi basicnya adalah di pelayanan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun akan banyak di bidang pelayanan. Nah, yang kimia ini yang akan saya sampaikan nanti itu menjadi materi minor. Ya, materi minor yang kalau dipresentasikan munculnya berapa persen, Pak? Ya, mungkin kalau bisa saya presentasi mungkin sekitar 5, mentok mungkin 10%. Ya. Jadi, misalkan jenengan lebih fokus, mau fokus di pelayanan untuk belajarnya, monggo silakan. Itu strateginya jenengan semua nanti. Nah, tapi kalau boleh memberikan tips ya, sebenarnya untuk lulus UKOM itu gampang-gampang susah. Artinya kalau jenengan tahu triknya, kalau saya tahu triknya, itu saya yakin bisa lah untuk menyelesaikan. Nah, kalau pedoman pada pengalaman yang sebelumnya itu kelulusan UKOM itu sekitar 40% ya, 40 sampai 45% ya, sekitar itulah. Jadi artinya dari 180 soal nantinya yang jenengan akan kerjakan ya, kalau 50%-nya kan 90 soal, untuk lulus itu sebenarnya cukup mengerjakan 80 soal ya. 80 sampai 85 soal. Ya, itu bisa lulus UKOM gitu. Nah, 80 sampai 90 tadi ya, kita anggap aja 90 soal tadi kalau dipresentasikan itu akan banyak keluarnya di bidang pelayanan. Dan kalau bisa dibilang saya juga pernah sempat ikut pelatihan pembuatan soal itu, soal UKOM atau soal-soal yang lain saya yakin itu akan dibagi paling tidak ada tiga kategori. Ada soal yang sulit, soal yang sedang, ya tingkat kesulitannya ya. Kemudian ada soal yang gampang. Nah, berarti kan paling enggak
Kalau itu ibaratnya anggap aja rata-ratanya 30% 30%, berarti ada 30% soal yang gampang. Sehingga jenengan tinggal menambahkan 20% dari soal yang sedang, atau kalau bisa ya mengerjakan beberapa persen dari soal yang sulit gitu. Nah, kalau dilihat jadi itu trik pertama. Jadi jenengan nggak perlu khawatir, berarti akan ada soal-soal yang gampang, gitu ya. Nah, itu trik tips pertama. Tips keduanya adalah ketika mengerjakan, ya, soal itu akan diacak ya. Dari 180 soal itu kita nggak tahu mana soal yang sulit itu apakah di depan atau di tengah atau di belakang. Sehingga kalau jenengan mengerjakan 180 menit dalam waktu 3 jam, artinya satu soal itu harus diselesaikan dalam waktu 1 menit, ya. Berarti jenengan tidak boleh lama-lama membaca soal. Yang kedua, harus mencari soal yang gampang dulu, ya. Jadi kalau misalkan soal nomor satu sudah sulit, merasa sulit, next ke soal berikutnya, dan seterusnya. Jangan terpaku ke satu soal. Jadi kan harus bisa memikirkan, oh, soal pertama ini harus saya selesaikan dalam waktu 1 menit. Kalau terlalu sulit, ganti soal berikutnya. Dan seterusnya. Dan setelah dari 1 sampai 80, ternyata sudah selesai soal yang mudah, ya, jadi kan bisa kembali lagi. Kan kalau di sistem ujian CBT ya, sistem ujian CBT itu kita bisa balik ke soal yang sebelumnya. Jadi ibaratnya jenengan ngerjakan soal yang mudah dulu tadi ya, seperti saya bilang, kan ada tiga kategori tadi ya, mudah, sedang, susah ya. Kerjakan dulu yang mudah yang jenengan bisa dan yakin pastikan yang mudah ini adalah jawaban benar. Gitu ya, nggak boleh salah. Maksudnya 30% tadi itu wajib benar. Itu yang menjadi modal jenengan. Tinggal nanti menyelesaikan 10 sampai 20% dari soal sedang dan soal sulit. Gitu ya. Itu tekniknya. Nah, jadi itu harus cari dulu soal-soal yang mudah, dan soal yang mudah itu harus dijawab dengan benar. Nggak boleh salah. Gitu ya. 30% itu harus wajib benar. Itu. Kemudian cara yang ketiga, teknik yang ketiga, saya next dulu ya. Nah, saya next ya. Nah, soal ya, soal di UKOM itu sistemnya adalah soal vignette. Apa Pak soal vignette itu? Mungkin jenengan kemarin waktu di matrikulasi yang lain sudah tahu ya soal vignette itu apa. Nah, soal vignette itu adalah soal cerita. Ada ceritanya. Ada ceritanya di atas ini. Ini saya ganti dulu merah aja ya. Ada soal cerita. Ini kelihatan ya, satu saya ya. Halo, Kelihatan, kelihatan, kelihatan Pak. ya. Ada soal cerita yang di atas. Kemudian ada lead soal. Lead itu artinya soal utama yang ditanyakan. Kemudian ada jawaban pertanyaan. Ada pilihan jawaban. Ini ya. Nah, caranya untuk 1 menit satu soal itu kayaknya kok terlalu cepat, Pak. Enggak. Jadi soal-soal yang ada, soal-soal vignette itu sebenarnya soal ceritanya itu nanti ada kata kunci. Ya, nanti jenengan pelajari lagi ada kata kunci. Ya. Ada yang pertama nanti biasanya itu dari kata kunci yang umum ke yang khusus. Ada kalimat, ada beberapa kalimat, sorry, bukan kata kunci, ada kalimat-kalimat dari umum ke khusus, kemudian nanti ada kata kunci. Nah, ketika jenengan tipsnya ya, ketika jenengan membaca satu kali, itu harus punya bayangan, oh ini arahnya kemana. Ada kalimat yang penting, ada kalimat yang nggak penting. Gitu ya. Sehingga ketika selesai satu membaca vignette, satu kali membaca vignette ini, ya, itu usahakan langsung paham dan nggak perlu mengulangi baca kedua atau ketiga. Gitu. Kalau jenengan baca pertama bingung, diulang lagi baca kedua, diulang lagi baca ketiga, itu biasanya malah stres sendiri nanti. Jadi usahakan sekali membaca,
Jenengan langsung paham maksud tujuan dari vignette ini, kemudian langsung bisa mencari kata kunci dari vignette ini. Kata kunci penting atau enggak penting. Gitu ya. Nah, Pak, kita tahu kata kunci penting enggak pentingnya dari mana. Nah, ini kalau tips dari saya, biasanya kalau saya ngerjakan soal seperti ini, saya akan membaca lead soalnya dulu. Dan memahami lead soalnya itu mau diarahkan kemana. Ya, ibaratnya kalau ini dijadikan karya ilmiah gitu ya. Lead soal ini adalah rumusan masalah yang vignette yang atas itu pembahasan. Dan pembahasan itu ada kuncinya, ada kesimpulannya di sana. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa sehingga kita tahu solusinya di atas itu diselesaikan dengan menggunakan apa. Tetap nggak trainer. Lek pemula nggak iso latihan dewe. Ya. Nggak bisa memang gue ya. Oke, saya mute ya. Oke, baik. Itu ya, itu tipsnya. Jadi harus baca dengan cepat. Gitu. Oke, baik. Itu tadi sedikit tips. Sekarang kita lanjutkan matrikulasi. Jadi matrikulasi ini seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau di kimia, saya rasa ini sangat mudah kalau jenengan pernah atau mengikuti kemarin perkuliahan ataupun sempat dulu pernah tahu tentang bagaimana menghitung persen dan sebagainya. Banyakan itu. Oke, baik, kita bahas langsung ke soal pertama ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada vignette, ada lead soal, kemudian ada pilihan jawaban. Nah, terus biasanya ada ragu-ragu. Nah, ini bisa dengan misalkan sudah mengerjakan, kalau belum yakin bisa diklik ragu-ragu ya. Biasanya di nanti di GPT-nya kayak gitu bisa. Oke, kita bahas. Nah, sekarang seperti yang saya bilang tadi, kita baca dulu. Kalau saya ya, ini tips dari saya, bisa jenengan pakai atau mungkin dari dosen yang lain punya tips yang beda-beda ya. Tapi kalau dari saya, biasanya saya baca lead soalnya. Berapa persen ini ya? Berapa persen kadar abu dari simplisia tersebut? Nah, oke, saya. Nah, dari pertanyaan ini ya, kita bisa tahu berarti kita disuruh untuk mencari persen kadar. Artinya, kalau jenengan mendengar kata persen, berarti kan ada satu bagian kecil dibagi bagian besar dikali 100% untuk menghitungnya, ya kan? Kalau persen, ya, itu adalah ini kan rumusnya. Ini bagian yang kecil, gitu ya, dibagi dengan bagian yang besar, atau total dikalikan 100%. Sebutnya itu, Pak, saya nggak hafal rumus, nggak apa-apa. Yang penting hafal ini, persen itu apa. Itu ya, berarti ada bagian kecil per bagian besar kali 100%. Nah, kemudian apa yang ditanyakan, persen apa? Persen abu. Gitu ya, jadi kata kuncinya itu, persen kadar abu. Gitu. Nah, sekarang baru kita baca soalnya. Ya. TTK melakukan uji parameter standar. Salah satunya adalah penetapan kadar abu total dari daun steril Kalaghia, Stenocelena palustris. Oke, titik. Nah, kalimat pertama, sorry. Kalimat pertama itu sebenarnya nggak penting. Itu hanya kalimat pembuka. Ya. Nah, biasanya seperti saya bilang tadi, biasanya soal hukum itu dari sesuatu yang umum sampai ke khusus. Nah, jawabannya itu ada di mana, Pak? Apakah selalu di akhir paragraf vignette-nya? Nggak mesti, bisa jadi di tengah. Ya, tapi jenengan harus paham maksud lead-nya soal tadi di mana. Oke ya. Oke. Terus kalimat kedua, TTK melakukan penimbangan pada penetapan dan diketahui berat simplisia 2 gram. Ingat, di soal tadi yang ditanyakan adalah kadar abu. Ya, kalau ini diketahui berat simplisia dan kadar abu, berarti inilah yang 2 gram inilah yang bagian besarnya.
gitu kan? Ya, kemudian di sini ada berat cawan kosong, ya, ini bagian besarnya. Kemudian berat cawan kosong adalah 37,70 gram, sedangkan berat cawan berisi abu, nah, adalah 37,82 gram. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, berarti bagian kecilnya adalah abu, bagian besarnya adalah simplisia, dan kita hitung berapa abunya itu. Nah, ya, sekarang kita next dulu. Nah, ini berarti kita cari tahu dulu massa abu adalah massa cawan berisi abu dikurangi massa cawan kosong. Potong. 37,82 gram dikurangi 37,70 gram sama dengan 0,12 gram. Berarti kita masukkan rumus persen, berarti bagian yang kecil ini ya 0,12 gram dibagi dengan 2 gram. nah, berat simplisia bagi 2 gram kali 100%. Ya, 6 ketemunya 6%. 6% itu. Dan seperti saya bilang tadi, soal UKOM tadi kan 180 soal dikerjakan 3 jam. Berarti pembuat soalnya itu harus bisa memprediksi bahwa soal ini bisa dikerjakan dalam waktu maksimal 1 menit. Gitu. Jadi nggak mungkin soal UKOM itu, pembuat soalnya itu membuat soal yang sangat-sangat susah sehingga tidak bisa dikerjakan di atas 1 menit. Gitu ya. Jadi kalau kita orang normal, ya itu harus bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit. Nah, soal-soal yang baik itu memenuhi syarat itu. Jadi nggak mungkin ada soal yang tadi saya bilang ada 3 kategori soal sulit sekali itu juga pengerjaannya harus maksimal 1 menit. Artinya apa? Jenengan nggak boleh ngerjakan satu soal lebih dari 1 menit. Gitu ya kuncinya. Kalau merasa nggak bisa, mending dilewati. Mending dilewati. Mending dilewati. Oke. Ya, tolong di mute ya, biar nggak saya di sini grebek-grebek soalnya kalau nggak di mute. Kalau mau apa namanya menyampaikan sesuatu boleh langsung ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak lagi diem, tolong di mute ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang bertanya, ada pertanyaan. Jadi soalnya kurang lebih seperti ini. Sekali lagi tipsnya, pahami lead soal, kemudian cari kunci kata kunci di vignette. Ya. Gitu. Oke, next. Oke, sekarang soal kedua. Kita baca dulu soalnya. Berapa kilogram sukrosa yang dibutuhkan? Apa maksudnya, ya kan? Kalau kita baca lead soalnya saja, kita nggak akan tahu jawabannya apa. Nah, berarti intinya kita cari massa sukrosa. Tapi ada kata kuncinya di sini, pertanyaan kuncinya. Apa? Ya ini. Massa sukrosa. Nanti nanti kita cari massa sukrosa. Kuncinya itu. Oke, kemudian kita baca vignette-nya. Industri farmasi sedang menyiapkan sirup simplex sebagai bahan tambahan untuk sediaan sirup CTM. Ya, sekali lagi, seperti saya bilang tadi, vignet itu akan terdiri dari beberapa kalimat, dan biasanya kalimat pertama itu hanya kalimat pembuka, gitu ya. Ini mau ngapain sih? Apa yang dibahas? Nah, gitu. Kemudian, bahan-bahan yang akan digunakan, ya, bahan-bahan yang digunakan adalah 64 bagian sukrosa. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Ini mulai ada clue pertama, 64 bagian sukrosa. Kemudian aquadesnya sisanya 36 bagian. Total bagiannya berarti 64, 36. Nah, sudah jelas karena ini mau membuat sirupus simplex. Ya. Jadi kunci pertama ini 64 bagian, ini 36 bagian. Sudah, totalnya 100 bagian. Terus kemudian kata kunci yang kedua, kita cari di kalimat ketiga. Cara pembuatannya dengan melarutkan sukrosa ke dalam air panas. Oh, berarti nanti ini kita membuat sekian bagian, aquadesnya dalam
kondisi panas. Dan ini biasanya di kalimat akhir ini belum ada kuncinya, berarti di kalimat yang paling akhir. Sirupus yang akan dibuat adalah 200 liter. Berarti kata kunci atau informasi kunci yang selanjutnya yaitu ini, 200 liter. Berarti kita nanti mengambil 64 bagian sukrosa, 36 bagian air untuk membuat 200 liter air. Oke, caranya gimana? Ini sebenarnya hanya pembagian ya, pembagian, sorry, perbandingan ya. Sukrosa banding aquades 64 bagi 36, total 100. Nah, ini yang harus kadang-kadang harus diteliti untuk soal-soal perbandingan seperti ini. Jenengan pernah tahu ada perbandingan bentuknya gini, 1 banding 10, ada yang menuliskan 1 sama dengan 10. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Halo? Halo? Ada yang tahu bedanya 1 banding 10 dengan 1 sama dengan 10? Ini sama-sama bentuk perbandingan. Ada yang mau menjawab mungkin? Oke, nggak ada ya, sudah. Jadi kalau 1 banding 10, berarti satu bagian, misalkan ini sukrosa ya, satu bagian sukrosa, ya, satu bagian sukrosa itu nanti dilarutkan dengan 10 bagian aquades. Kalau satu sama dengan 10, berarti satu bagian glukosa atau sukrosa atau apapun itu nanti diatkan atau dilarutkan sampai ini at. Jadi kalau sama dengan berarti at ini ya. Berarti sampai 10 bagiannya. Berarti kalau dibuat perbandingan seperti di atas ya, itu yang bawah ini sama dengan 1 banding 9. Itu ya. Sedangkan yang atas ini ya, 1 banding 10 kalau diubah menjadi bentuk yang seperti 1 sama dengan, berarti ini 1 sama dengan 11. Itu dua hal yang nanti akan berbeda. Ya. Itu jadi bedanya. Nanti bisa jadi akan muncul seperti ini, ada bisa jadi yang 1 sama dengan ada yang bentuknya sama dengan. Jadi harus tahu bentuk perbandingan itu ada dua paling yang biasanya muncul. Ada pengecoh gitu. Dia harus harus hati-hati. Oke, sekarang kita lanjut ke soal ini ya. Sukrosa banding aquades 64 dibandingkan 36. Total 100 bagian. Oke. Next. Nah, kemudian berarti sukrosanya berapa persen? Nah, kita buat bentuk persen 64 per 100 sama dengan 64 persen. Sirup yang akan dibuat 200 liter. Ya, berarti berapa sukrosa yang dibutuhkan? Ya, tinggal 64 per 100 ya, kali 200 liter. Sama dengan 128 liter. Loh, Pak, pertanyaannya kan kilogram, Pak. Ini liter. Gimana? Nah, kita tinggal cari kesetaraan dari dari satuan volume ke satuan massa, gitu ya. Nah, satuan volume liter itu sebanding dengan kilogram. Liter sebanding dengan kilogram. 1 liter air sama dengan 1 kilogram air, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 128 kilogram. Gitu. Oke,
sangat simple, jadi kalau ini dikerjakan kurang dari 1 menit masih memungkinkan. Dan kalau ujian UKOM, setahu saya boleh pakai kalkulator, tapi kalkulatornya itu dari kalkulator aplikasi di komputernya ya. Jadi nggak masalah, masih bisa mengerjakan. Dan malah nggak boleh pakai oret-oretan kalau masalah seingat saya itu. Jadi kalian atau jenengan harus bisa mengoperasikan komputer, kalkulator di komputer. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Mbak. Belum, Pak. Oke, next ya. Gampang kok ini. Ininya itu gampang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Langsung tulis soalnya, bagaimana cara penyimpanan yang tepat? Penyimpanan apa? Nanti kita cari cara penyimpanan apa, nanti kita baca ya. Oke, lihat soal yang pertama. TTK bekerja di rumah sakit. TTK bekerja di rumah sakit diminta melakukan penyimpanan formalin. Nah, penyimpanan yang tepat berarti menyimpan apa? Menyimpan formalin. Ya, menyimpan formalin. Di bawah pengawasan apoteker. Diketahui bahan tersebut sifatnya beracun. Beracun sehingga perlu penyimpanan khusus. Nah, kuncinya adalah beracun dan perlu penyimpanan khusus. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan yang tepat? Kita coba A, disimpan di lemari tertutup kedap. Nah, bisa jadi. B, tertata rapi sesuai dengan sifatnya. Boleh jadi. Ya, kalau ini secara umum ya, ini masuk ini lemari tutup kedap umum. Tertata rapi sesuai dengan sifatnya umum juga. Boleh dicampur dengan bahan obat lain. Nah, ini salah. Jadi kalau kalau kita ketemu soal yang seperti ini, kita bisa cari apa istilahnya ya? Kita cari negasinya. Ya, berarti formalin itu kan secara logika dia beracun. Berarti kalau pilihan boleh dicampur dengan bahan obat lain, berarti salah. Kan nggak boleh kalau beracun. Nah, kemudian wajib diberi simbol sesuai dengan sifat pada kemasannya. Bisa jadi. Sekarang yang E dapat ditumpuk untuk efisiensi dan penyimpanan. Juga nggak boleh. Nggak boleh ditumpukan. Nah, disimpan di lemari tertutup kedap. Nah, sekarang kan tinggal tiga ya. Satu, dua, tiga. Antara disimpan di lemari tertutup kedap, tertata rapi sesuai dengan sifatnya, atau wajib diberi simbol sesuai dengan sifat pada kemasannya. Nah, karena ini beracun, ya, perlu penyimpanan khusus. Kalau bisa dibilang, yang paling tepat, ya, adalah yang D. Kenapa? Karena kalau disimpan di lemari tertutup kedap, ini kata kuncinya di mana? Khusus ya. Kalau disimpan di lemari tertutup kedap itu secara umum bahan kimia memang tertutup dan kedap. Kemudian tertata rapi sesuai dengan sifatnya pun secara umum. Jadi yang A dan B itu secara umum, yang khusus ya wajib diberi simbol sesuai dengan sifat pada kemasannya. Nah, ini C tidak tepat karena tidak bercampur dengan bahan lain. E tidak tepat karena sebaiknya tidak ditumpuk. A dan B memungkinkan, tapi ini penyimpanan secara umum. Nah, yang paling tepat mana? Nah, karena dia bersifat racun, maka wajib diberikan simbol sesuai dengan sifatnya. Nah, kalau di kimia itu ada banyak-banyak simbol ya, ada banyak macam-macam simbol apa namanya simbol bahan kimia, baik yang dia bisa korosi, bisa iritasi, bisa mudah terbakar dan sebagainya, itu ada simbol-simbolnya macam-macam, dan itu jenengan paling tidak pernah lihat ya, pernah lihat
Karena siapa tahu biasanya yang muncul di soal itu bukan berupa kata-kata, tapi berupa gambar. Gitu ya. Jadi harus tahu gambarnya. Nanti bisa cari di internet banyak ya. Gambar-gambar tentang simbol-simbol tentang simbol-simbol dari senyawa kimia berbahaya. Oke, nah Pak ini berarti mau nggak mau harus belajar lagi untuk menghafalkan simbol-simbolnya. Ya paling nggak di logika saja ya, seperti ini tadi ya. C nggak pas, terus kemudian E juga nggak pas. A dan B mungkin, tapi ini umum. Oh, berarti pilihannya D. Jadi seperti saya bilang tadi, kita bisa mengerjakan soal-soal seperti ini dengan mencari tahu jawaban yang mungkin dan tidak mungkin gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini ambil mirip seperti tadi ya. Ada soal sebelumnya tadi tentang berapa gram asam salisilat yang diperlukan. Itu ya. Berarti kita baca lead soalnya. Nah, seperti ini. Jadi soal itu ada gambarnya juga ya. Nah, kalau di sini kita lihat soalnya TTK memproduksi sediaan pasta dengan formula sebagai berikut. Nah, ini soal ini gambarnya harusnya di atasnya sini. Akan diproduksi sebanyak 1.000 kemasan batch. Nah, ini ada kata kunci yang lain, 1.000 kemasan batch. Ya. Kemudian dengan berat 20 gram per kemasan. Ini kata kunci berikutnya. Oke. Nah, terus kita sekarang lihat formulanya. Yang ditanyakan adalah asam salisilat. Nih, di sini tertulis acid salisil 2, zinc oksid 25, amilen trisisi 25, vaselin 100. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau perbandingan ini kan sebenarnya perbandingan ya. Ada yang satu banding gitu ya. Berarti, sorry, kita clear dulu aja. Berarti ini kalau seperti ini tuh yang benar apakah 2 banding 10, sorry, 2 banding 100, atau 2 sama dengan 100. Mana yang Dua betul? sama dengan 2 sama dengan 100. Nah, tuh, jadi yang benar adalah 2 sama dengan 100. Sehingga nanti ada bentuk 2 per 100. Ya kan? Tinggal kita kalikan apa? Kita kalikan kemasan yang akan dibuat dan kita kalikan berat kemasannya. Oke. Lihat dulu. Nah, asam salisilat formulanya 2 gram, total bahannya 100. Maka kadarnya adalah 2 per 100 tadi ya, atau 2%. Rencana produksinya 1.000 kemasan dengan berat 20 gram per kemasan. Berarti total berat formulanya atau yang akan dibuat gitu ya, berarti 1.000 kali 20. Kan mau membuat 1.000 kemasan dan beratnya 20 gram. Berarti totalnya 100 bagiannya yang tadi bagian besarnya tadi adalah 1.000 kali 20, kan? 2.000 20.000 gram. Nah, kebutuhan asam salisilatnya tinggal dikalikan 2% kali 20.000 gram sama dengan 400 gram. Ini jawabannya adalah 400. Oke. Bisa ya, gampang sekali. Ada pertanyaan habis ini? Belum. Belum, Mbak. Oke, next ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang lihat soalnya, kita baca lihat soalnya. Berapa persentase rendemen ekstrak yang dihasilkan dari proses di atas? Rendemen ekstrak itu artinya, kalau belum tahu ya, artinya itu
hasil ekstrak dibandingkan dengan bagian besarnya adalah awal simplicia yang akan diekstrak, gitu ya. Kalau jenengan pernah tahu, ekstraksi itu kan ada macam-macam ya. Kemarin waktu diajar di fitokimia atau kromatografi kan, cara ekstraksi ada maserasi, ada propolasi, ada digesti dan sebagainya. Itu kan berarti dia mengekstrak, mengambil sari dari bagian yang besar berupa simplicia, ya. Kemudian bagian kecilnya adalah hasil ekstraksinya, gitu. Nah, berarti kalau persen rendemen ekstrak, berarti nanti bagian kecil atau hasil sarinya dibagi dengan bobot simplicia, gitu kan? Oke, sekarang kita baca vignette-nya. PTK sedang melakukan percobaan ekstraksi dengan menimbang sebanyak 250 gram serbuk simplicia daun katuk. Ini berarti di kalimat pertama sudah ada kata kunci, yaitu 250 gram serbuk simplicia. Berarti ini bagian besarnya nanti. Demonstrasi dengan etanol 70%. Nah, ini nggak penting. Karena yang ditanya nanti adalah hasil rendemennya. Proses maserasi dilakukan selama 5 hari. Ini juga kurang penting. Jadi seperti saya bilang tadi, kata kunci bisa jadi ada di depan, di tengah, atau di belakang. Cuman yang paling umum biasanya di belakang, di depan-depan itu adalah biasanya kalimat pembuka. Dan ini kalimat pembukanya sudah ada kata kuncinya. Kemudian kalimat terakhir, dari proses ini diperoleh ekstrak kental sebanyak 15,89 gram. Nah, sudah tahu ya, berarti caranya gimana? Menghitungnya, simplisianya 250 gram, ekstraknya 15,89. Persen rendemennya tinggal dibuat persen. Berarti ekstra kentalnya dibagi dengan simplisia dikalikan 100%. Berarti 15,89 gram dibagi 250 gram kali 100%. Ketemunya adalah 6,35%. Oke, sudah ketemu jawabannya. Gampang ya? Jadi sebenarnya di logika pun bisa. Jadi misalkan apa rendemen ekstrak itu nggak tahu. Di logika aja kalau ada soal persen berarti bagian kecil per bagian besar kali 100%. Yes, itu. Pokoknya kalau ketemu soal berapa persen itu nggak usah di bingungkan persen apa. Nah, yang penting bagian kecil per bagian besar kali 100%. Yes, gitu ya. Oke, okay, next. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya sama, soal dari vignette-nya, soal lead soalnya adalah berapa persenkah nilai kadar tersebut. Jadi kita baca sekarang vignette-nya. PTK di industri obat, ya. Kalau ini persen berarti kita cari nanti bagian besar dan bagian kecilnya apa, gitu ya. PTK di industri obat ditugaskan oleh apoteker untuk melakukan proses susut pengeringan simplisia guazoma ulmifolia dengan cara dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Hal yang pertama nggak penting. Yang kedua, hasil yang diperoleh dari proses tersebut pengeringan dapat dilihat pada tabel. Nah, ini data tabel yang kita akan cari. Ya. Kemudian kadar susut pengeringan dipersyaratkan oleh farmakoverbal adalah tidak lebih dari 10%. Nah, ini sebenarnya juga nggak penting-penting amat karena yang dicari atau yang ditanyakan nggak ini. Berarti yang penting di soal ini hanya tabel ini saja. Oke. Berarti gimana caranya? Kita lihat tabelnya. Kalau kita disuruh nyari berarti bagian kecil per bagian besar. Bagian besarnya apa di sini kalau kita sudah lihat adalah simplisia. Sedangkan bagian kecilnya apa? Ini ada tulisan cawan kosong dan cawan setelah pengeringan. Nah, kalau bagian kecil dan bagian besar jangan terkecoh ini ya. Oh, Pak, ini kan paling besar kan 39,65 berarti dua ini dibagi yang paling besar bukan. Ya, jadi kalau yang
Nggak ikut matrikulasi pasti nanti akan ngiranya seperti itu. Tapi yang ikut matrikulasi harus tahu ini cawan kosong dan ada cawan setelah pengeringan. Berarti kadarnya atau hasil ekstraknya gitu ya, dari kadar susut pengeringannya ya, berarti harus dikurangkan antara yang setelah dikeringkan dan yang sebelum dikeringkan. Berat simplisi awalnya 2 gram, berat simplisnya setelah pengeringan. Nah, berarti ini artinya setelah pengeringan dikurangi cawan kosong. Ada berapa? 39,65 gram kurangi 37,81. 1,84 gram. Nah, terus kemudian apakah langsung Pak 1,84 gram dibagi 2%, dibagi 2 gram? Nah, kita lihat kata kunci berikutnya. Ada kadar susu pengeringan yang dipersyaratkan. Kadar susu berarti kita harus cari tahu penyusutannya berapa. Nah, misalnya kadar penyusutan berarti berat awal dikurangi berat akhir dibagi dengan berat awal simplisia kali 100%. Jadi ada kata kunci yang saya kita tadi saya lupa ya. Jadi ternyata yang di kalimat terakhir ada tulisan kadar susu pengeringan. Ini juga menjadi kata kunci ternyata. Ya. Kata kunci kadar susu pengeringan ini berarti simplisianya itu proses susut pengeringan ini. Sembilan. Nah, berarti 1,84 ini adalah yang setelah dikeringkan. Berapa menyusutnya? Berarti awalnya 2 gram, berakhirnya 1,84, ya, dibagi dengan berat simplisia awal. Itulah penyusutannya. Ya, 2 gram dikurangi 1,84 dibagi 2 gram. Dan 8%. Nah, jawabannya adalah 8. Jadi meskipun ini persen, kita harus juga hati-hati gitu ya. Jangan hanya langsung 1,84 yang seperti saya bilang tadi, bagian kecil per bagian besar. Nah, kita harus cari tahu bagian kecil ini maksudnya apa. Oh, ternyata bagian kecilnya di sini adalah penyusutannya berapa. Berarti harus dicari selisihnya dulu, baru dibagi dengan berat awal. Ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham kira-kira yang ini agak sedikit beda soalnya. Dia ada modifikasi dari soal untuk menghitung persen ini. Paham, Pak. Kenapa? Sudah Paham ya? paham, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, soal selanjutnya. Berapa kilogram kebutuhan bahan aktif? Sama seperti tadi ya, berarti kita harus cari tahu persen atau perbandingan dari bahan aktif dengan totalnya tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat dari soal vignette-nya, ini sorry, dari lead soalnya, ini ada kata kuncinya, ada berapa kilogram kebutuhan, dan ada tulisan bahan aktif. Berarti kita nanti cari tahu mana dari vignette itu yang berperan sebagai bahan aktif. Ya, kita baca vignette-nya. Industri farmasi membuat sediaan gel dengan formula sebagai berikut. Nah, ini yang harus dicari tahu. Kita baca satu-satu. Ada aqua demineralisata 46,553%. Kira-kira bahan aktif enggak ini? Aqua des? Bukan ya. Terus kemudian ada etanol 50%. Kira-kira bahan aktif enggak? Bukan. Bukan. Metanol. Kira-kira Tidak. bahan aktif enggak? Enggak.
Diklofenak dietil amonium 1,247%. Kira-kira Ya. bahan aktif bukan? Ya, Nah, minum aktif. inilah bahan aktifnya. Terus ada karbopol, ada trietanolamin. Nah, berarti dari sekian bahan aktif, ini recall ya. Jadi jenengan harus tahu kira-kira mana yang bahan aktif. Nah, kalau dilihat dari sini, diklofenak dietil amonium. Berarti inilah bahan aktifnya. Ini mau dibuat tuh gel natrium diklofenak atau gel diklofenak gitu ya. Gel anti nyeri gitu. Oke, sekarang berarti kemudian kita baca lagi. Sekarang berarti kita cari berapa yang dibutuhkan. Oh, ternyata dia membuat 1000 tub. Nah, tiap tubnya beratnya 50 gram. Oke, berarti bahan aktifnya ini dietil diklofenak, dietil amonium. Nah, 1,247%. Nah, ini mahasiswa harus paham ini nama bahan-bahan aktifnya ini. Jadi jangan sampai yang dikira bahan aktif itu apa namanya? Aqua demineralisata misalkan atau karbopol atau trietanolamin. Jadi bahan aktifnya harus tahu. Kemudian sediaan dibuat 1000 tub dengan ukuran 50 gram tiap tubnya. Berarti berat total formulanya berapa? 1000 kali 50 berarti 50.000 gram. Kebutuhan bahan aktifnya 1,247% kali 50.000 ketemunya 623,5 gram atau ini bisa dijadikan kilogram. Pertanyaannya kan kilogram berarti 0,623 kilogram. Gampang ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi dari soal awal-awal tadi itu soal yang sebagian besar kalau bisa dibilang soal yang muncul adalah soal dalam bentuk perbandingan atau persen. Itu ya. Soal-soal kimia yang muncul adalah itu. Kalau jenengan paham tentang persen, paham tentang perbandingan, saya rasa mudah ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk kimia. Oke, kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Belum ya? Belum, Mbak. Oke, kita lanjutkan istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi.
Sebenarnya nilai RF, kalau mencari nilai RF ini bingung loh buat saya, Pak. Oke, kita mulai lagi ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya sekarang kita akan beralih ke bentuk soal yang lain dan materi soal yang lain. Oke. Untuk soal ini itu merupakan soal materi KLT ya. Seperti saya pernah bilang waktu apa namanya kuliah bahwa dari sekian macam teknik atau metode analisis farmasi yang muncul di UKOM itu yang paling banyak adalah KLT, gitu ya. Yang spektro atau titrasi itu jarang. Yang KLT yang paling banyak. Nah, untuk KLT ini pertanyaan yang paling sering muncul adalah menghitung nilai RF. Apa RF itu? RF itu adalah singkatan dari retardation factor. RF itu singkatan dari retardation factor, faktor retardasi gitu. Nah, apa RF itu? Itu adalah jarak tempuh noda, ya, sama dengan jarak tempuh noda dibagi dengan jarak tempuh pelarut atau LWM, yang tempuh pelarut. Kalau kita lihat dari gambar ini, nilai RF itu adalah nodanya di mana? Ini noda yang ada bulat-bulatnya itu noda. Pelarutnya mana? Pelarutnya itu yang sampai ke atas ini pelarut. Berarti nanti jarak tempuh nodanya itu ini, jarak tempuh pelarutnya itu yang atas ini. Di atas sampai ke bawah. Itu ya. Oke, itu. Jadi itu nilai RF. Seperti yang saya bilang tadi, RF ini adalah soal yang paling sering muncul. Nah, untuk menghafalkannya, rumusnya gimana, Pak? RF itu hampir mirip sama perbandingan, Bu. Bapak Ibu sekalian. Jadi, jarak noda itu biasanya lebih kecil dibandingkan dengan jarak pelarut. Jarak pelarut itu adalah yang naik sini, naik ke atas ini. Artinya berarti nanti jarak pelarutnya adalah lebih besar daripada jarak nodanya. Kuncinya itu. Nah, berarti sekarang kita kita coba baca soalnya ya. Berapa nilai RF aloin A pada simplicia aloe vera? Kita baca. Aloe vera mempunyai senyawa identitas aloin A. Deteksi senyawa tersebut menggunakan KLT dengan panjang gelombang, dengan panjang lempeng 12 cm. Berarti lempeng atau plat KLT yang dipakai adalah 12 cm. Batas atas dan batas bawah 1 cm. Jarak noda aloin A pada simplicia aloe vera ditunjukkan oleh S2 sebesar 5 cm. Nah, ini ada beberapa kata kunci ya dari soal ini. Oke, ada kata kunci yang pertama. Ada panjang lempeng 12 cm. Batas atas dan bawah 1 cm. Nah, berarti apa artinya? Berarti jarak tempuh LWN atau jarak tempuh pelarutnya yang mana? Iya, berarti jarak lempengnya ini. Berarti ini lempeng ya, Bapak Ibu ya. Ini 12 cm. Atas sampai bawah. Ternyata ada batas atas, ada batas bawah. Yang masing-masing 12 satu dikurangi senti. 2, Pak. 1 cm ini 12. Berarti jarak tempuh nodanya berapa? Benar, 12 dikurangi 2. Dari mana? Dari 1 tambah 1, atas sama bawah. Jadi sama dengan berapa? 10. Ya kan? Kemudian, sekarang kita cari, tinggal cari tahu jarak tempuh nodanya berapa. Nah, jarak noda aloin A ditunjukkan pada S2. S2 itu mana ini S ya? S2. Nah, berarti yang mana? Yang ini. Itu ternyata jaraknya berapa? 5 cm. Berarti RF ya sama dengan 5 dibagi 10. 10.
5 itu jarak nodanya dari sini ya 5 cm. 10 itu adalah jarak tempuh LW-nya. Dari mana 12 kurangi 10? Berapa 5 per 10? Jawabannya 0,5. Ini saya hapus. Ya. Ya, ini jarak tempuh mega berjarak tempuh LW-nya tadi sini ya. Ya, ketemunya 0,5. Itu jelasannya. Oke, gampang sebenarnya RF ini, Bu. Tinggal jenengan cari tahu mana jarak tempuh noda, mana jarak tempuh LW. Oke, lanjut ya. Jawabannya 0,5. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini seperti biasanya kita harus baca dulu lip soalnya. Ada soal apakah jenis cemaran yang diperiksa oleh TTK? Nah, kita sudah ada kata kunci cemaran. Nah, kalau ada kata kunci cemaran di pikiran kita berarti sudah harus tahu kira-kira cemaran yang dimaksud cemaran itu apa sih kira-kira. Nah, kalau di farmasi kalau jenengan tahu cemaran yang kita pelajari biasanya ada cemaran logam berat. Ya, ada cemaran sisa pelarut aflatoksin. Nah, ada cemaran bahan kimia yang tidak dibutuhkan dan sebagainya. Tapi ada kata kunci yang lain nanti. Kita coba lihat ya. Nah, TTK di laboratorium, kita lihat kinetiknya. TTK di laboratorium melakukan melakukan analisis cemaran terhadap rimpang kunyit. Nah, ternyata yang dianalisis adalah rimpang kunyitnya. Rimpang kunyit. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan ini yang jadi kata kunci itu adalah spektroskopi serapan atom. Ini adalah kata kuncinya, Bu. Nah, kemudian berdasarkan perhitungan dari data konsentrasi dan absorpsi diberikan kurva baku ini. Ini tidak menjadi penting. Kenapa Pak ini kok penting? Ya, kalau logika sederhananya, kalau jawabannya nggak ada angkanya, berarti kalau muncul angka di atas, itu biasanya nggak begitu penting. Nah, jadi harus cari yang lain, kata-kata atau hal yang bisa menjadi kata kunci, ya cuma ini spektroskopi serapan atom. Nah, ini yang jenengan harus tahu. Kalau kemarin waktu kuliah, saya rasa sudah seperti saya jelaskan bahwa spektroskopi serapan atom itu adalah metode yang khas. Ya, metode yang khusus untuk apa? Untuk mengidentifikasi yang namanya logam berat. Ya, jadi SSA, ya, kalau ketemu SSA, itu dimanapun dia pasti akan digunakan untuk menganalisis kandungan logam berat. Ya, berarti jawabannya di sini adalah yang D, logam berat. Itu karena ini SSA atau spektroskopi serapan atom atau kalau bahasa Inggris itu AAS, Atomic Absorption Spectroscopy, itu khusus untuk logam berat. Itu nggih Bu. Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya adalah logam. Oke. Nah, ini metode yang dipakai adalah SSA, metode yang sangat spesifik untuk menentukan logam berat pada suatu sampel tertentu. Jadi ciri cemaran yang diperiksa oleh TTK tersebut adalah cemaran logam berat. Oke.
Sekarang soal cerita lagi. Ya, nggak ada perhitungan. Klik soalnya adalah apakah uji yang sedang dilakukan? Kita baca per kalimat. TTK membuat sediaan sirup serai dengan melakukan uji kontrol kualitas sediaan. Ya, salah satu uji yang dilakukan adalah dengan memasukkan sampel sediaan ke alat uji yang berbentuk U tube. Berbentuk U, ya. Berbentuk U tube itu artinya dia bentuknya U. Terus berbentuk tabung U ini. Ya, ginilah kurang lebih berarti kan. Nah, kemudian dipasang ada bola penghisap pada salah satu lubang alat dan sampel di dalamnya dihisap melewati dua batas pada alat. Uji tersebut bertujuan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan sirup. Nah, ada U tube ya, bentuk U, kemudian dipasang ada bola penghisap. Ini kan menjelaskan tentang bentuknya U tube ini kan. Nah, yang paling penting di sini ada kata kunci yang sebenarnya paling gampang. Mengetahui kekentalan. Ya. Kalau yang ini itu alatnya, tapi ini nggak seberapa menjadi kata kunci. Yang kata kunci adalah terakhir ini, untuk mengetahui kekentalan. Nah, apa kira-kira kekentalan? Viskositas. Ah, viskositas. Kalau pH jelas bukan. Bobot jenis juga bukan. Organoleptis juga bukan. Tingkat kesukaan juga bukan. Oke. Oke, sekarang selanjutnya kita baca lead-innya. Apakah fungsi alat yang ditunjukkan pada gambar nomor satu di atas? Nah, kalau sudah ada pertanyaan seperti ini, jenengan nggak baca yang lain itu nggak masalah. Langsung cari nomor satu. Mana nomor satu itu? Ini. Yang mana nomor satu itu? Nah, ini kan satu ya. Berarti satu yang mana yang ini? Jenengan pernah tahu ini alat apa? Gak ada yang tahu ya. Nah, Pak, saya nggak pernah tahu ini alat apa, Pak. Tapi nomor satu kayaknya gini. Nah, sekarang gimana saya menjawabnya? Nah, kalau nggak tahu sama sekali, seperti yang saya bilang di awal, jadi kalau nggak tahu sama sekali, kita cari dengan cara negasinya. Dicari kemungkinan-kemungkinan yang paling tidak mungkin dulu. Ya, oke. Sekarang yang paling nggak mungkin dari A, B, C, D, E. Yang pertama, pembuangan. Waduh, saya nggak tahu, Pak. Kemudian ada alat pemanas. Alat pemanas. Nomor 6. Nomor 6, kan? Nggak mungkin alat pemanas. Ya. Alat pemanas itu yang mana? Oh, ini kan kompor. Ini nomor 6. Berarti alat pemanas bukan. Wadah sampel. Kira-kira wadah sampel mungkin nggak? Oke, masih mungkin. Sebagai pendingin misalkan. Oh ternyata di sini ada water in, ada water out. Nah, water in, water out. Kira-kira berarti ada air yang masuk. Gak ada keterangannya air panas. Oh berarti ini kemungkinan airnya air dingin. Jadi kemungkinan ini. Nah, bisa jadi kan. Terus tempat menampung pelarut. Gak mungkin ini in out. Berarti gak mungkin sebagai penampung. Berarti tinggal pembuangan, wadah sampel atau sebagai pendingin gitu kan. Nah, terus kemudian pembuangan. Kalau ini ada water in, water out, kayaknya nggak mungkin pembuangan ya. Nah, pembuangan itu biasanya dari terakhir terbuang. Terakhir artinya dia tidak ada yang dimasukkan lagi itu ya. Dan biasanya kalau pembuangan itu nggak ada dia pembuangan di atas ya, pembuangannya di bawah. Gitu kan? Terus kemudian tinggal pada sampel atau
sebagai pendingin. Ya. Kalau ada sampel, kira-kira ini ada in dan out. Apakah sampelnya in dan out? Sepertinya juga tidak. Dan ada sampel, kalau di sini itu namanya reflux, itu biasanya di bawah. Jadi kebalikannya ini juga tidak. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Jadi jenengan bisa analisis sendiri lah ya. Kalau misalnya nggak tahu sama sekali, coba dianalisis mana-mana yang nggak mungkin dicoreti. Tinggal yang mungkin yang mana, ya, tinggal dicari kira-kira yang paling tinggi kemungkinannya yang mana, yaitu pasti kondensor. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau seperti ini belajarnya gimana, Pak? Gitu misalkan ya, berarti harus cari-cari tahu tentang alat-alat ini. Bukan Yang yang ofluksasi, bukan Pak, yang apa? kemarin. Ofluksasi tak apa gitu loh Pak, yang Iya. cairannya kembali lagi itu ya. Iya, reflux itu. Ini kayaknya muncul di fitokimia yang paling banyak. Farmakologi fitokimia yang paling banyak menggunakan alat ini. Ini untuk ekstraksi. Oke. Ya, saya paling enggak pernah lah lihat alat ini ya. Oke, kita kembali lagi ke mirip-mirip KLT ini, tapi di sini oh ada disebutkan, saya kira nggak disebutkan. Jadi ini KLT seperti tadi ya. Nah, soal KLT yang kedua yang sering muncul, kalau tadi itu kan terkait dengan nilai RF ya. Nah, biasanya soal tentang KLT yang kedua itu terkait dengan identifikasi senyawa, identifikasi sampel atau senyawa. Artinya mana? Artinya apa? Artinya mana sampel yang identik dengan standar itu. Oke. Identiknya itu ketika apa? Ketika dia punya nilai RF yang sama atau nodanya sejajar. Ya, paling gampang itu noda sejajar. Tuh, ini kuncinya. RF sama atau nodanya sejajar. Nah, sekarang kita baca soalnya. Manakah bercak pada sampel yang menunjukkan identitas dari senyawa tanaman tersebut? Lihat. Oke, kita baca di apa namanya di vignette-nya. TTK industri obat tradisional sedang melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi kandungan metabolit sekunder pada ekstrak daun jati Belanda. Ya. Pembanding yang digunakan berupa isolat murni dari senyawa identitas pada tanaman tersebut. Ya. Berarti ada senyawa isolat murni dari tanaman tersebut. Berarti nanti kita cari apakah ada noda yang sejajar dengan isolat murni. Gitu kan ya? Gampangnya seperti itu. Hasil pada plat LD bisa dilihat pada penampak noda menggunakan sitroborat LP. Nah, sekarang kita lihat di gambarnya. Nah, P itu merupakan pembanding isolat murni. Nah, kemudian kita dicari tahu, disuruh cari tahu manakah bercak yang menunjukkan identitas. Berarti kita cari tahu mana yang sejajar dengan noda yang ada di P. Mana jawabannya yang sejajar? Ya, Gerah. noda nomor 3. Tiga. Gampang sekali. Gitu ya, jadi kalau KLT pilihan soalnya kalau nggak ngitung RF dia cari tahu mana noda yang sejajar tuh jawabannya C. Oke, selanjutnya soal selanjutnya ini kembali ke soal persen. Jadi soal-soal yang muncul di kimia kurang lebih persen, kadar, persen, dan domain, ALT, RF, gitu aja.
tampak. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya adalah berapa persen kadar sari larut etanol yang diperoleh? Tahu Serbu Simplicia, definitnya ya. Serbu Simplicia daun tapa 5 ditimbang sebanyak 5 gram. Dimasukkan dalam air, ditambah 100 ml etanol, diaduk selama 6 jam. Nah, kalau persen seperti saya bilang tadi, cari yang bagian besarnya apa? Ya, ini berarti ya, Simplicia serbuk ini ya. Kemudian setelah selesai proses ekstraksi dilakukan penyaringan dan filtrat yang didapatkan diuapkan hingga bobot tetap. Diketahui bobot cawan kosong sekian, cawan dan ekstrak sekian. Ini mirip seperti soal yang di atas tadi ya cara mengerjakannya. Nah, berarti massa ekstrak kita cari tahu dulu dari mana? Dari cawan dan ekstrak dikurangi cawan kosong. Ketemu 0,18 gram. Persen kadarnya berarti 0,18 bagian kecil dibagi dengan bagian besar, yaitu mana yang tadi sebelah ya, 5 kali 100%. Nah, ini apa namanya? Teknik ya, kalau misalkan ternyata nanti didikti ketika UKOM nggak boleh bawa kalkulator ya, misalkan. Tapi kalau sebelumnya kan boleh bawa, Pak, ada kalkulator di laptop atau di PC-nya. Nah, kalau misalkan nggak boleh pakai kalkulator, gimana Pak cara ngitungnya? Ini ada triknya. Jadi caranya bisa dengan dikalikan dulu. Nah, ini kan ada 0,18 per 5 kali 100. Berarti yang 0,18 kalikan 100-nya. Nah, ini caranya nggak perlu dihitung komanya berapa. Yang penting kira-kira aja 18 bagi 5 berapa 3, sekian. Oh ya, jawabannya kok nggak ada pilihan 3 selain ini, ya berarti jawabannya A. Jadi tanpa kalkulator pun bisa. Oke, next. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan tanpa hitungan. Pertanyaannya adalah, apakah parameter uji yang dimaksud? Seperti tadi ya, berarti kita harus baca dan harus cari tahu ini mau ngapain atau apa yang dilakukan. Ya. Kita baca. Uji non-spesifik ekstrak dilakukan terhadap akar Chrysogopon, Chrysopogon, Dzanoid. Uji dilakukan untuk memberikan gambaran kandungan mineral. Berarti untuk mencari tahu kandungan mineral. Uji dilakukan terhadap ekstrak dengan cara dipanaskan dengan oven 500 derajat hingga bobot tetap. Nah, kandungan mineral ini kalau kalau kita ini untuk kalau jawabannya nggak ada logam beratnya ya atau nggak ada logamnya atau mineralnya gitu ya. Kalau ada pilihan mineral berarti jawabannya langsung mineral gitu kan. Tapi ini ada tambahan vignette di kalimat terakhir bahwa dilakukan dengan cara dipanaskan dengan oven 500 derajat hingga bobot tetap. Nah, kira-kira kalau dibayangkan ya, dari ekstraknya dipanaskan sampai bobotnya tetap, ya, terus kemudian diuji, kira-kira mana yang mungkin gitu ya? Sekarang kita cari tahu dulu kadar air. Kira-kira kalau kadar air, apakah hingga bobotnya tetap? Enggak. Kalau dipanaskan hingga derajat sekian derajat Celcius, airnya akan hilang. Ya bisa juga sih, tapi yang jadi dicari abu adalah kenapa? Jadi abu. Iya, 500 Celcius jadi jadi hilang gitu kan, nggak bisa di apa-apain ya. Berarti ini bukan. Susut pengeringan 500 derajat Celcius itu hampir-hampir mirip kayak mungkin sepersekiannya api yang panas banget gitu ya. Mungkin kita 100 derajat aja sudah hilang airnya gitu kan. Kalau susut pengeringan
eksaknya pun juga akan hilang. Ya, berarti ini juga nggak mungkin. Nah, terus yang memungkinkan yang mana? Kadar abu, oke, masih memungkinkan. Ini juga ada kadar abu tak larut asam, oke, masih mungkin. Terus yang terakhir, residu pelarut. Nah, ini juga juga nggak mungkin. Berarti pilihannya kalau nggak A, ya, D, sorry, kalau nggak C, ya D. Gitu ya. Kira-kira apa? C apa D? C. C. D. C. C, Pak. Ya, jawabannya C. Kenapa kok nggak D? Karena ini nggak ada tahap lanjutan. Ya. Jadi sama-sama dua-duanya ini mungkin. Kadar abu, ini kadar abu. Tapi ini ada kadar abu tak larut asam. Artinya berarti metodenya di sini harusnya nambah. Berarti ada abu yang dilarutkan asam, kemudian tidak larut. Eh, sorry, sorry. Sehingga yang paling tepat itu adalah C. Karena yang D ini, kalau ada tak larut asam, berarti ya harusnya metode ini ada tambahannya. Ya, makanya jenengan nanti harus baca detail. Kalau ini ada tambahannya, dilarutkan asam, terus dihitung abu yang tidak larut, nah berarti itu ada pilihannya kadar abu tak larut asam. Ani mau tanya, Ya, silakan. kemarin itu ada yang menerangkan kalau untuk kadar abu itu menggunakan furnis, Pak, bukan dengan oven. Oh iya. Benar. Jadi kadar abu itu menggunakan furnis. Ya, ini kalau oven 500 derajat pun saya rasa kok nggak ada ya. Ya, ini mungkin maksud dari soalnya ini furnis ya. Kalau furnis itu kan bisa sampai di atas 500 juga bisa. Gitu. Jadi kalau alatnya, ya ini mungkin pembuat soalnya tidak mencantumkan furnis ya, tapi mencantumkan oven. Tapi kuncinya di ini ya, Pak ya, di suhunya ya. Iya, kuncinya di suhunya. Suhu 500 derajat itu air hilang, Bu. Nggak akan kelihatan. Ekstraknya pun pasti gosong gitu ya. Maksud pengeringan gimana juga nggak mungkin. Residu pelarut juga sama. Jadi yang paling memungkinkan ya kadar abu atau abu tak larut asam. Nah, cuman kalau tak larut asam berarti kan harus ada metode tambahannya. Itu yang paling cocok ya. Pilihan jawaban yang paling cocok adalah kadar abu. Ya. Next. Oke. Pertanyaan berikutnya juga tanpa hitungan lagi. Apakah fungsi istilah nomor 5? Kita baca vignette-nya. Bagian R&D sebuah industri obat tradisional telah melakukan identifikasi kimia pada simplisia. Identifikasi kimia menggunakan kromatografi lapis tipis. Pada identifikasi KLT dikenal istilah sebagai berikut. Nah, berarti yang kita cari tahu adalah yang nomor 5. Itu KLT ada fase diam, fase gerak, elusi, sampel, dan standar. Nah, standar kalau di kimia, kalau jenengan belajar tentang kimia yang dinamakan standar itu pasti adalah bahan aktif, baku. Ya, berarti kalau fungsi di sini, kalau untuk KLT, ya, kan kita kalau mencari tahu kandungan seperti yang di soal di atas tadi kan berarti harus cari standarnya. Fungsi standarnya yang paling benar apa? Kalau pelarut sampel jelas nggak mungkin. Obat suasana jenuh juga nggak mungkin. Yang paling cocok ya fungsinya adalah sebagai pembanding. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini ada hitung-hitungannya lagi. Berapakah gram larutan asam salisilat yang dibutuhkan untuk membuat sediaan tersebut? Sama seperti tadi ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kita harus cari tahu berapa perbandingan dari resepnya atau formulanya, berapa yang akan dibuat, gitu ya. Oke. Soalnya seorang pria membawa resep ke apotek yang berisi 4% B
per B asam salisilat dan 25% B per B zinc oksida yang akan dibuat sediaan bedak tabur 200 gram. Pertanyaannya tadi adalah jumlah asam salisilat. Berarti yang kita cari adalah 4% asam salisilat itu berapa dari 200 gram? 8. Ya, 8 gram tampak. Ya kan? Kurang dari 1 menit sudah bisa mengerjakan satu soal. Next. Poin sudah dijawabannya. Ini, berapa gram ekstrak yang dihasilkan? Ya. Seperti tadi, berarti kita baca kinianya dulu. Maserasi dilakukan terhadap 0,5 gram serbuk Bösenbergi Pandurate Rhizoma. Lalu yang digunakan etanol 70% sebanyak 5 liter. Kandungan ekstrak yang diperoleh sebesar 20%. Ya, tinggal kita balik ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah berapa rendemennya, nah sekarang dibalik berapa gram ekstraknya, jadi kebalikannya, diputar soalnya. Simplisiannya 0,5 gram, 0,5 kilogram, berarti 500 gram. Rendemen ekstraknya 20%. Nah, tadi kan persen rendemennya kan ekstrak atau bagian kecil bagi bagian besar. Kalau di sini ekstrak kental dibagi simplisia kali 100%. Kalau ekstrak kentalnya berapa berarti? Ya ini dibalik-balik aja. Berarti persen rendemen kali simplisia. Berarti tinggal 20% kali simplisianya. Berarti 100 gram. Bisa ya Bu, Bapak, Ibu sekalian. Ini Sama kebalikannya. Kalau kalau tadi ngitung persennya, sekarang ngitung berapa gram ekstraknya, berapa bagian kecilnya. Wah, ini nggak kelihatan ini ya. Oke. Okay. Ya, ini ada gambar, tapi gambarnya nggak kelihatan sayangnya. Kecil banget. Pertanyaannya adalah, apakah yang dapat disimpulkan dari hasil tersebut? Kita baca sedikit. Biasanya kalau gambarnya nggak kelihatan, bisa jadi ada kata kunci yang ada di vignette-nya. Uji KLT dilakukan dengan ekstrak seledri iri dan apigenin standar kanan. Berarti di sini ada seledri, terus kanan ada apigenin sebagai standar atau pembanding tadi ya. Fase kerang yang digunakan adalah klorofom metanol, sekian banding sekian, dan fase diamnya lempeng silika gel bercak yang diperoleh seperti pada gambar. Nah, ini sebenarnya nggak kelihatan, tapi secara kasat mata, mungkin coba nanti di zoom ya. Ini ada noda di sini. Di sini juga ada noda. Kalau dari pilihan A, B, C, D, E, berarti kita cari kesimpulan yang menyebutkan bahwa si seledri mengandung standarnya atau mengandung baku pembandingnya. Nah, kalau di sini kelihatan harusnya ada. Berarti kita harus cari tahu apakah ada yang sebanding apa enggak. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah E karena noda ketiga pada sampel menunjukkan jarak yang sama dengan noda standar. Ini sayangnya nggak kelihatan ya. Nah, kalau kita baca A ya, keenam bercak pada ekstrak merupakan apigenin. Nggak mungkin. Karena noda di yang standarnya hanya satu, bukan keenamnya. Salah berarti ya. Satu salah. Yang kedua, bercak nomor satu dari ekstrak merupakan apigenin. Yang kelihatan satunya nggak ada apa-apanya, berarti salah. Jadi kuncinya nyari noda yang paling atau yang sejajar ya. Kesimpulan yang C, apigenin standar terkontaminasi senyawa asing. Ternyata di standarnya ini nggak ada noda selain ini, berarti salah juga, nggak ada senyawa asing. Ekstrak seledri merupakan senyawa murni, jelas nggak mungkin. Karena di sini kelihatan ekstrak seledrinya ada banyak noda ya. Ini juga yang paling tepat adalah ekstrak seledri mengandung APG. Oke. Bisa nggih? Okay, next. Oke. Selanjutnya, berapa mili volume
di soalnya ya, kita langsung baca lead innya. Berapa mili volume terbanyak fase gerak yang dapat dibuat? Berarti kita akan membuat namanya fase gerak. Nah, fase gerak ini kalau di KLT itu pasti merupakan perbandingan ya. Perbandingannya minimal 2. Nah, bisa A banding B. Nah, ada juga A banding B banding C. Gitu ya. Jadi minimal 2. Jadi nggak ada fase gerak yang cuma satu pelarut. Jadi kita baca. Ingatnya, uji KLT dari Suitenai Mahagoni Semen menggunakan fase gerak N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7 banding 3. Heksan yang tersedia di laboratorium hanya sebanyak 5,6 mili. Berapa? Nah, berarti kita gampang ya. Kita hanya pakai perbandingan ini. Berarti ini ada heksan, ada banding etil asetat. Perbandingannya berapa? 7 banding 3. Ya. Kalau heksanya ada 5,6, ya, etil asetatnya berapa? Terus yang ditanyakan adalah total volume terbanyaknya berapa? Ini beratnya X, yang ditanyakan adalah Y. Bisa caranya? Kalau ini dibandingkan berarti 7 banding 3 sama dengan 10. Ya. Berarti 5,6 banding berapa sama dengan Y. Berarti 7 per 5,6 sama dengan 10 per Y. Ya, Y-nya berapa? Itu yang dicari. Ini Y bukan X ya. Y. Berarti berapa? Tinggal kali silang ya. Bisa nggih? Ya. Persian Erikson 5,8 5,6 dalam etil asetat yang dibuat adalah 7 per 3 per 7 kali 5,6 berarti 2,4 mili. Volume terbanyak bisa dibuat ya berarti 5,6 ditambah 2,4 sama dengan 8. Atau ini kali silang berarti 56 ke sana kali 10 berarti 56 dibagi 7 ya. 56 dibagi 7. 8 jawabannya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah berapa gram ekstrak yang diperoleh? Nah, ini mirip soalnya dengan yang sebelumnya tadi, yang terakhir tadi. Yaitu kita cari dulu persennya. Bagian besarnya adalah 125 gram. Kemudian persennya adalah 9,816%. Sehingga tinggal kita kalikan saja persen rendemennya dengan berat simplisianya. Ketemu 12,27 gram. Ini gampang saya rasa ya, Bu ya. Itu sekalian. Oke, selanjutnya. Ini juga sama soalnya seperti awal tadi. Kita mencari bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, tapi yang harus diperhatikan ini ada kata kunci soalnya itu berapa gram parafin padat yang disiapkan dalam satu kali produksi. Kita cari tahu apakah yang di atas itu satu kali produksi atau
lebih dari satu kali produksi. Oke, seorang TTK di industri farmasi akan produksi salep ibuprofen sebanyak 10.000 tub kemasan 30 gram. Formula salep sebelumnya telah ditetapkan sebagai berikut: sera alfa 2%, parafin pada 3%, cyanide alkohol 5%, dan vaselin album 90%. Oh, berarti yang satu kali produksi ini bisa diabaikan. Jadi langsung cari ini. Presentasinya adalah 3%, ya. Kita kalikan dengan kebutuhan totalnya berapa? 10.000 tub dikalikan 30 gram. Oh, tutup. Berapa? Ya, kebutuhannya. Nah, yang ngitungnya bisa seperti ini atau yang tadi ya. Berarti 30 kali 10.000 berarti 300 ribu ya. 300 ribu dikalikan 3%. Berarti berapa? Ya. Kalau cara ini kan satu kali produksi 1.000 tub berat parafin sekian persen 0,9 gram dikalikan satu kali produksi 9.000 gram. Atau kalau cara saya di awal tadi juga bisa dipakai. Jadi dikalikan dulu berarti 30 kali 10.000. Nah, berarti kan 300.000 dikalikan 3 per 100. Ini coret 3, 2. Ini coret 2. Berarti tinggal 3 kali 3.000 sama dengan 9.000 gram. Gampang saya rasa. Oke, okay, next. Oke. Selanjutnya, berapa kadar air persen simplicia tersebut? Nah, sama, kita diminta untuk menghitung persen dari kadar air. Kita baca vignette-nya. Apoteker memerlukan data hasil analisis parameter ekstraksi yang spesifik dari daun angsana. Data yang diperlukan berhubungan dengan residu H2O atau air setelah pengaringan dengan metode gravimetri. Belum ada angkanya, sekarang baru ke angka. Sebanyak 1,004 gram simplicia dipanaskan dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah didinginkan dan desikator diperoleh berat 0,803%. Nah, berarti berapa kadar airnya? Nah, yang ditanya adalah kadar air ya. Tanya adalah kadar air. Sehingga kalau kita ketahui awalnya 1,4 gram, ternyata setelah dalam desikator ketemunya jadi 0,803, berarti kadar airnya berapa? Airnya berarti dikurangkan. Ya, baru dibagi dengan simplicia awal. Simplicia awal 1,004, berat simplicia setelah dikeringkan 0,803, persen kadar airnya, berat awal kurangi berat akhir, kali berat, bagi berat akhir, sorry, berat awal kurangi berat akhir, dibagi dengan berat awal, kali 100%. Ketemunya 20,02%. Nah, di sini biasanya ada pengecoh ini, Bu, di bawah ini ya, pengecoh. Jadi kalau kita nggak teliti, itu langsung bisa jadi 0,803 dibagi 1,004 kali 100%. Oke, kita lanjutkan. Industri obat tradisional, ini ada pertanyaan, ada apa yang sebaiknya disampaikan TTK terhadap pekerja? Coba. Soalnya vignette-nya
Industri operasional buat Simplicia Rimang Kunyit. PTK meminta pekerja melakukan perajangan bahan baku. Namun diperoleh hasil perajangan dengan ketebalan yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengurangi mutu Simplicia yang dibuat. Berarti yang perlu dilakukan adalah membuat keseragaman apa? Keseragaman Simplicia. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Kita cek satu-satu ya. Ya. Yang pertama, mengubah menjadi serbuk. Bisa jadi. Yang kedua, memilah ukuran yang sama. Masih mungkin. Yang ketiga, melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, ini yang nggak mungkin. Karena kan tadi diminta untuk ketebalannya sama ya. Perajangan ketebalan sama. Yang D, memisahkan simplisi yang baik. Masih juga, sorry. Masih mungkin juga. Juga membuat ulang dengan ukuran seragam. Kita tidur dulu, udah malam. Malam. Jadi, yang paling memungkinkan adalah A, karena apa? Karena kalau kita meningkatkan mutu sediaan yang dibuat, ya. Kalau seperti ini, berarti yang akan dilakukan adalah mengubah menjadi serbuk. Kenapa? Karena yang kita minta adalah Simplicia dari Rimpang Kunyit yang siap untuk diolah. Kalau hanya perajangan, ini kurang kurang maksimal ya. Berarti yang kita pilih adalah merubah jadi serbuk. Kalau memilih memilih ukuran yang sama, ini akan menurunkan atau menaikkan cost ya, karena harus melakukan hal yang berulang gitu ya. Jadi ini memungkinkan tapi sangat memakan biaya dan waktu. Begitu juga yang ya, aku dulu ya. membuat ulang dengan ukuran seragam Teman. atau memisahkan simplisia yang masih baik, ini enggak ada hubungannya sebenarnya, karena sudah dilakukan perajangan, artinya ini sudah dilakukan sebelumnya. Jadi yang paling memungkinkan adalah yang A. Jadi jawabannya A, karena pembuat simplisia dengan menggunakan sebaiknya dibuat dalam kurang seragam dengan cara dibuat untuk serbuk lalu selanjutnya di ayam. Oke. Ini tadi sudah ya, saya rasa soalnya memang formalin tadi ya. Jadi wajib diberi simbol sesuai dengan sifat kemasannya. Sudah. Oke, sekarang ke KLT lagi kita. Berapakah nomor noda yang dimaksud? Oke. Sebenarnya kalau soalnya ini tuh tinggal kita lihat yang paling sejajar dengan standar biasanya atau pembanding itu berapa? Nomor 6 ya. Sudah kelihatan. Nggak perlu lihat baca di atasnya sebenarnya sudah bisa gitu ya. Nah, kan? Jadi kalau soal KLT itu sebenarnya paling gampang. Jadi kalau ada soal KLT, apalagi pembandingnya cuma satu, yang ditanyakan berapa nomor noda yang dimaksud, ya berarti langsung aja mana yang paling sebanding, atau sorry, paling sejajar dengan pembanding nomor. Oke. Kemudian soal berikutnya, berapa hasil uji yang diperoleh? Uji apa? Kita baca dulu. PTK melakukan uji bobot jenis ekstrak cair daun pelakai. Uji dilakukan membandingkan berat ekstrak cair, berat kurs kosong yang digunakan adalah sekian. Berat ekstraknya adalah 11,17. Ya, membandingkan berat ekstrak cair terhadap berat aquades.
Oke, uji bobot jenis atau uji berat jenis berarti berat ekstrak cair dibandingkan dengan berat aquades. Nah, tinggal kita hitung uji bobot jenisnya, berarti berat ekstrak cair yang mana? Berat ekstrak cairnya adalah mana ekstrak cair ini? 11,17 ya. Itu dikurangi dengan pores kosong 9,56. Ya. Dibagi dengan aquades berapa? Berat aquadesnya 10,71 dikurangi 9,56 lagi. Ketemunya 1 banding 41. Jadi kata kuncinya di sini. Dilakukan uji dengan membandingkan berat ekstrak cair terhadap berat aquades. Ya, ini kalau misalkan uji seperti ini jenengan belum pernah dengar, biasanya ada clue-nya. Berarti disuruh ngapain? Membandingkan. Ya, 1,41. Gitu. Oke, selanjutnya. TTK di industri obat tradisional melakukan pengujian kontrol kualitas pada sirup daun serai. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sirup memiliki rasa manis, berbau khas serai, dan berwarna hijau. Uji apa yang dimaksud? Jadi di sini evaluasinya ada rasa, bau, dan warna. Ini pakai apa kita mengujinya? Pakai panca indera, ya kan? Nah, kalau pakai panca indera mana yang paling cocok? Ya ini organoleptis. Bobot jenis bukan, kesernian bukan, spesifitas bukan, pH bukan. Ya, jadi jawabannya adalah organoleptis. Organoleptis, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan adalah apakah senyawa yang digunakan sebagai larutan pembanding pada pengukuran tersebut? Kita disuruh mencari tahu larutan pembandingnya apa. Kita baca dulu. Prosedur penetapan flavonoid ekstrak dilakukan dengan mereaksikan 0,5 larutan uji dan masing-masing seri larutan pembanding. Nah, dan masing-masing seri larutan pembanding dengan 1,5 ml etanol P. Etanol pekat, 0,1 mili, aluminium klorida, OP ini pereaksi, sorry ya, 10%, 0,1 mili larutan natrium asetat, 1 molar, dan 2,8 liter air. Kemudian dikocok dan didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang. Serapan itu dilakukan pengukuran Setelah itu dilakukan pengukuran serapan pada panjang gelombang serapan maksimum. Nah, ini kuncinya, kita harus cari tahu. Ini kan larutan uji yang akan kita tetapkan flavonoid. Berarti mana yang dia bisa digunakan untuk sebagai pembanding untuk flavonoid. Nah, ini mau nggak mau bukan hitung-hitungan lagi sebenarnya. Kita harus baca. Banyak baca flavonoid itu pembandingnya apa gitu. Apa kira-kira ada yang tahu nggak? Kafein flavonoid itu sejenis apa ya? Alkaloid ya. Nah, sekarang kita cari kafein apakah alkaloid? Bisa, tapi apakah bisa jadikan pembanding? Nah, belum tentu, tapi ini jarang dipakai. Nikotin. Nah. Nikotin. Nikotin ini kalau dilihat dari apa namanya fungsinya atau ini kita kenalnya kan di rokok ya, nikotin. Jadi untuk sebagai pembanding juga enggak. Quercetin. Nah, saya enggak pernah dengar. Inilah jawabannya quercetin. Asam galat, beta karoten. Nah, ini mau nggak mau harus tahu ya, khawatirnya harus ada seperti ini, berarti ini kan
recall knowledge ya. Jadi mau nggak tahu harus 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 banyak baca ya. Jadi jawabannya itu quercetin. Ya, asam galat, beta karotin. Sayangnya ini kita nggak ada kata kunci lain ya. Jadi asam galat itu ini biasanya untuk antioksidan. Beta karotin itu dikandung oleh sayuran atau tanaman berwarna merah atau orange ya. Sedangkan flavonoid ini biasanya ada di daun. Gitu kan? Jadi yang paling cocok ya C, tapi ini sebenarnya harus ada pengetahuannya, jadi harus baca dulu atau paling nggak tahu. Kalau flavonoid itu pembandingnya adalah quercetin. Okay, next. Pertanyaannya adalah apakah uji parameter non spesifik yang dimaksud? Nah, kita baca. TTK melakukan uji parameter ekstraksi non spesifik. Jadi uji dilakukan dari uji dilakukan menggunakan alat spektroskopi serapan atom sama kayak tadi ya. Parameter ini bertujuan dengan gambaran jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung yang berbahaya melebihi nilai ditetapkan karena toksik bagi kesehatan. Jadi kata kuncinya sama seperti tadi ya adalah alat spektroskopi serapan atom. Berarti jawabannya apa? Ya, cemaran logam berat. Karena yang lain tidak bisa di, tidak bisa diuji dengan menggunakan serapan. Kemudian ini juga sama soalnya tentang persen kadar air dari Simplicia. TTK yang bekerja di sebuah industri jamu melakukan uji kadar air dari rimbang kurkuma domestika bobot awal 1,0086, bobot cawan plus simplicia sekian, kemudian dipanaskan hingga sekian. Kalau persen kadar air berarti yang dicari adalah kadar airnya. Berarti nanti jawabannya, cara menghitungnya dicari dulu simplicia yang setelah dipanaskan berapa, sebelum dipanaskan berapa, dibagi dengan bobot awalnya. Di bobot awal, kurangi bobot akhir, bagi dengan bobot awal. Itu mencari kadar airnya. Ya, kita ketahui bobot awalnya 1,0086. Bobot cawan plus simplicia 46,4420. Bobot cawan setelah pemanasan ya. Bobot akhirnya sekian. Berarti 46,35,75 dikurangi. Nah, berarti kita cari bobot simplisianya dulu ini ya. Satu koma nol nol delapan enam kurangi 0,9 dibagi 1,0086. Jadi yang dicari bobot akhirnya intinya ya. Jadi bobot akhir sama dengan bobot setelah dipanaskan dikurangi bobot cawan. Nah, ini yang nggak disebutkan ya di sini. Cawan kosongnya berapa? Jadi kita harus ngitung dulu cawan kosongnya. Cawan kosong itu kan berarti cawan dikurangi dengan simplisia di atas ini ya. Makanya kenapa ketemu 45,4334. Paham nggak kira-kira ini? Jadi kita akan harus cari tahu bobot akhirnya ya. Berarti bobot akhir yang ada di sini itu harus dikurangi dengan bobot cawan. Cawan kosong. Nah, di sini nggak diketahui cawan kosongnya berapa. Yang diketahui cawan plus simplisia. Berarti cawan kosongnya berarti sim berat cawan plus simplisia yang 4,6 4,4,20 dikurangi dengan berat simplisinya ketemunya 45,433. Sehingga kadar airnya ketemu. Ya.
ini sekedar main logika aja ya, jadi nggak bisa langsung dikurangi gitu ya. Nah, ini pengecoh, soal-soal pengecoh seperti ini. Jadi harus cari cawan kosongnya. Kalau sebelumnya kan disebutkan cawan kosongnya berapa bobotnya, kalau ini enggak. Next. Oke, ternyata sudah selesai. Baik, mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Oke, saya stop.